Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ngopi bareng orang terkenal, seruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Biro TV dimanapun berada, kembali lagi bertemu dengan saya di acara Ngobrol, ngopi bareng orang terkenal. Ya, alhamdulillah. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka dengan beliau, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Sadianto. Beliau Bapak Sadianto, SKM Enkes, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Ya, kali ini saya ingin pertanyaan-tanya ke beliau yang berkaitan dengan kesehatan tentunya di masa new normal kali ini. Tapi pemirsa, sebelum saya tanya-tanya lebih jauh, ya jangan lupa ya ikutin sampai selesai karena nanti saya akan kasih pertanyaan ya bagi kalian yang bisa jawab, kemudian komen akan dapat giveaway. Ya, sebelumnya saya akan umumkan, nah ini teman-teman yang sudah dapat giveaway. Dapat giveaway nih dari Biro TV. Terima kasih Biro TV, semoga sukses selalu, makin bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih Biro TV giveaway-nya. Ayo, like, comment, and subscribe Biro TV. Biro TV, mantap. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Biro TV atas giveaway-nya. Akhirnya saya bisa memakai kaos ini Biro TV ya. Sangat berterima kasih sekali. Dan ini sudah saya pakai, kaosnya enak, nyaman dipakai. Ya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Untuk teman-teman yang belum mendapatkan kaos ini, oke? Okay? Terima kasih Biro TV atas merchandise-nya. Semoga tambah maju dan tambah bikin video yang inspiratif buat kita semua. Terima kasih Biro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Biro TV yang telah memberikan giveaway. Semoga channel YouTube Biro TV semakin berkembang, sukses dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Lanjut langsung aja ya. Saya ke Bapak Kadinkes, nyuwun sewu Bapak Kadinkes. Ini masyarakat Banyumas itu kan seperti terpecah jadi dua kubu dalam tanda kutip ya. Maksudnya dua kubu ini tentunya dalam pemahaman tentang corona ya Bapak ya. Jadi ini kan pemerintah sudah menetapkan masa new normal ya, cuman ada masyarakat yang masih takut untuk keluar rumah karena ya mendengar berita bahwa Banyumas itu masih zona merah, kemudian masih mendengar berita bahwa tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Tapi ada juga bahkan masyarakat yang mungkin terlalu berani, dalam artian sudah sekarang sudah bebas nih, bahkan mungkin sudah ke tempat-tempat wisata dan sebagainya yang mungkin apa ya namanya, kalau kita lihat terlalu bebas dan sebagainya. Nah, ini mungkin bagaimana nih Bapak dari Dinas Kesehatan itu sebenarnya Banyumas itu kondisinya seperti apa sih? Ya, gitu. Ya, ya. Baik Pak Dokter, mungkin ya. Saya coba memberikan informasi ya, ya terkait situasi kondisi pandemi di COVID di Kabupaten Banyumas. Karena ini memang terkadang ada masyarakat yang sudah paham, ada yang belum, ada yang sudah paham tetapi terlalu cuek gitu. Ya. Jadi mungkin ya, mungkin setelah mendengar obrolan kita ini mudah-mudahan menjadi paham lah ya, bisa mengedukasi ya masyarakat, memberi informasi pada masyarakat agar bagaimana sih sebenarnya situasi sekarang harus apa namanya melakukan kegiatan.
Tadi Pak Dokter menyampaikan ada yang takut, masih senangnya di rumah. Di rumah. Tapi juga ada yang biasa saja. Iya. Tetapi ada yang berlebihan, ya. Mungkin perlu kita bahas bareng-bareng ini. Iya, ya. Jadi Bapak Ibu warga masyarakat Banyumas, perlu saya sampaikan bahwa Banyumas di awal sempat positifnya termasuk agak lumayan, sempat ranking 2 di Jawa Tengah. Bulan apa itu, Pak? Sekitar bulan April Mei awal. April Mei awal. Iya, ya. Mei lah, Mei sempat Mei, di ya. Di ranking 2 di Jawa Tengah. Ya, angka positifnya. Waktu itu angkanya masih di sekitar 40-an. Kalau sekarang sudah 94. Sekarang ranking berapa berarti? Sekarang rankingnya kemarin-kemarin sekitar ranking 6. Ranking 6 Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Antara itulah saya agak lupa persisnya. Bisa 7, bisa 5. Karena dinamis itu sih angkanya setiap hari tambahan positifnya. Sempat ranking 2. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Pak Bupati selaku ketua gugus Covid Kabupaten luar biasa. Banyak sekali kegiatan yang kita lakukan dalam rangka pencegahan virus corona. Sebelum keluar protokol kesehatan, istilah protokol kesehatan, Pak Bupati sudah selalu menyampaikan cuci tangan, ya, pakai sabun, pakai masker, ya, jaga jarak, makan yang bergizi. Kami pun sudah membuat slogan-slogan, poster-poster, ya, dengan melalui media sosial juga kita sebar. Kemudian angka positifnya, alhamdulillah, entah dampak dari masyarakat melakukan upaya-upaya edukasi dari kita atau bukan, tapi kemudian menjadi menurun. Rankingnya kita tidak 2 lagi, menurun-menurun. Menjadi effortnya saya kira ada manfaatnya. Ya. Upaya-upaya yang kita lakukan ada manfaatnya. Ada perubahan ya. Pokoknya. Ada perubahan. Terus Pak Bupati minta dihitung RT-nya, ya, angka reproduksi virusnya, Pak Dokter. Bahkan kami bekerja sama ya, kami bekerja sama dengan teman-teman dari FK Unsur, dari tim epidemiologi, ada Dr. Dodi, ada Dr. Joko Mulyanto, ada Dr. Yudi. Kita bareng sering rapat menghitung. Waktu itu sempat bagus di bawah 1 medianya, undernya di bawah 1, lowernya juga di bawah 1. Artinya agak bisa disimpulkan aman Banyumas ini sudah membaik begitu. Nah, kemudian dari provinsi juga ada hasil penilaian Banyumas kondisinya seperti apa berdasarkan 15 indikator. Iya. Dari kasus positif yang dirawat, yang sembuh, kasus PDP yang dirawat, yang sembuh, ODP yang di masyarakat yang dipantau menurun, angka prevalensinya menurun, morbiditasnya, kesakitannya juga menurun. 15 indikator itu membuat kategori Banyumas ini di Provinsi Jawa Tengah ini masuk kabupaten yang risikonya rendah untuk penularan. Angka reproduksi virusnya termasuk yang berisiko ringan. Tetapi setelah Lebaran, memang kita sudah prediksi bahwa dengan adanya banyak pemudik, pendatang dari luar, ya, pendatang dari luar, kita agak memprediksi nanti bisa menyebabkan ya saya kira risiko penularan, ya, terutama pendatang yang dari daerah waktu itu Jakarta, zona merah, dari waktu itu Solo juga, kemudian Semarang, sehingga Pak Bupati pada saat Lebaran kurang 1 minggu buka gor untuk menampung para pemudik. Upaya kita lakukan seperti itu, ditampung di sana minimal 1 minggu, kemudian di rapid, kalau yang negatif silakan pulang, kalau yang positif masih di sana dulu. Kemudian menyiapkan juga desa-desa untuk membuat karantina tingkat desa untuk menampung para pemudik. Dari BBBD support ininya, logistiknya, makan minum untuk keseharian. Upaya-upaya itu dilakukan, tapi tetap habis Lebaran ini masih agak stabil. Tapi setelah lepas, kemudian gor juga kita tutup. Ini beberapa minggu yang lalu angkanya naik lagi.
tetapi agak berbeda. Kenaikan itu kebanyakan dari hasil swab mandiri. Jadi mereka masyarakat yang pulang dari mudik mau berangkat lagi karena dipersyaratkan harus swab. Ada syaratnya. Dia mandiri ke Pertamina atau kemana punya mandiri lah. Hasilnya positif, Pak Dokter. Itu menjadi tambahan di belakang minggu-minggu akhir-akhir ini. Tambahan terus angka positifnya naik-naik. Otomatis harus kita rawat dengan baik. Itu dari asli warga Banyumas atau pendatang, Dok? Ada yang asli Banyumas KTP-nya. Tapi juga ada orang asli Banyumas tapi KTP-nya sudah tidak Banyumas. Cuma itu jumlahnya sedikit. Tapi tetap masih banyak KTP Banyumas. Kemudian yang terakhir kita melakukan swab masif ini. Swab masif di Kabupaten Banyumas. Kita targetnya antara Pak Bupati menghadapi 20.000. Tapi kita tahap pertama 4.000. Hari ini sampai hari ini kita dapat baru 600. Sudah keluar kemarin ada 8 yang positif. Sehingga naik lagi, makanya jumlahnya sekarang 94. Artinya kepada masyarakat semuanya perlu menjadi informasi ini bahwa di Banyumas OTG ya, orang tanpa gejala yang sebenarnya mereka pembawa virus itu masih ada ya, masih ada. Faktanya kita swab secara acak masih ditemukan yang positif. Bahwa prediksi kita kan 5% ya Dok, sesuai dengan teori. Ini nyatanya hampir mendekati 5% ini. Ya, karena kemarin 8, keluar pertama 200, positif pada 8. Berarti kan 4% mendekati 5%. Yang 400 masih kita tunggu hasilnya. Jadi kira-kira seperti itu. Kondisi pandemi COVID di Banyumas artinya belum dikatakan aman. Aman. Ya. Belum. Berarti apakah bisa disimpulkan ini apakah masih zona merah atau zona hijau atau gimana, Bapak? Kalau zona hijau jelas belum. Belum. Belum, sekarang belum. Kalau kemarin-kemarin yang saya tadi sampaikan dia pada saat pernah dinilai kita angka RT-nya di bawah 1, sudah masuk boleh dibilang zona hijau karena resikonya sudah rendah. Tapi kondisi sekarang barangkali di atas hijau sudah di kuning tapi ya tidak merah itu. Tidak merah. Yang merah di Jawa Tengah Semarang dengan Demak karena Semarang juga melakukan swab masif sehingga positifnya banyak sekali kan yang didapatkan sehingga masuklah zona merah. Ya, mudah-mudahan Banyumas dengan swab masif ini hasilnya tidak banyak lah ya positifnya. Terus ini Bapak, jadi apa yang dilakukan oleh dinas kesehatan ini? Terutama ini kan kalau kita lihat tuh sekarang tuh lagi ada fenomena pandemi sepeda juga, Bapak ya. Di mana banyak orang berkerumun, kemudian kadang-kadang habis sepedaan terus makan bersama dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang berisiko ya untuk penularan virus corona. Nah, ini bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas kesehatan agar masyarakat ini bisa lebih waspada terhadap penularan virus corona? Terima kasih, Dok. Jadi new normal ya. Ini yang orang menjadi new normal, normal baru berarti normal sudah baru. Sudah boleh biasa seperti normal. Ini yang mungkin ada barangkali sebagian masyarakat yang punya pendapat ini sudah normal, sudah. Tapi juga ada sebagian masyarakat yang new normal ini sebenarnya kan keinginan pemerintah ya. Masyarakat menuju ke sana. Memang pemahaman pengertiannya bahwa new normal adalah memberikan keleluasaan ke masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa. Tetapi harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian marak Pak Dokter ini. Marak sekali, kemudian mereka menjadi seperti biasa. Tapi kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini COVID, gugus COVID tingkat kabupaten yang ketuanya langsung Pak Bupati. Pak Bupati tidak begitu melepas, semuanya diberikan izin kegiatan-kegiatan. Beliau tetap berkehendak. Itu dilakukan secara bertahap. Jadi ada kegiatan-kegiatan tertentu ya, yang memang harus minta izin kepada gugus COVID. Salah satu contoh kemarin ada
pertama itu memperjumatan, ya, memperbolehkan izin jumatan. Harus melalui izin Pak Bupati. Yang jumatan kapasitasnya sekian kira-kira izinnya di desa. Kemudian sampai dengan 200 kalau jumatan 50 atau berapa ya, izinnya di kecamatan, pokoknya berjenjang. Kemudian ada juga yang izinnya masjid-masjid besar tertentu oleh Pak Bupati. Nah, salah satu contoh saja kan banyak dokter yang diberi izin itu banyak, tidak hanya masalah jumatan. Diperbolehkan, diizinkan, tetapi tetap harus melakukan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Jadi harus diawasi. Masjid harus membentuk panitia pengawas. Dari mulai tempat masuk masjid, ada tempat cuci tangan, ada pengukuran suhu, kemudian softnya dijaga jaraknya, kemudian disarankan untuk berkhotbah tidak lebih dari sekian menit, kemudian disarankan juga kepada para jamaah supaya membawa sajadah sendiri. Itu salah satu upaya kita. Tetap memberikan keleluasaan mereka beraktivitas, tetapi tetap protokol kesehatan harus dilaksanakan. Tapi juga ada yang dibatasi. Contohnya ini yang baru ini mau diajukan oleh, mau diizinkan oleh Pak Bupati adalah tentang acara-acara resepsi pernikahan atau orang punya gawe lagi desa. Lagi musim ini. Sama sudah kita buatkan protokolnya. Kalau yang bikin protokol kesehatan kami memang. Tetap kami sarankan kalau resepsi di gedung harus dihitung kapasitasnya. Gedung itu kalau setiap orang berjarak 1,5 meter kapasitasnya berapa? Kalau kapasitasnya 50 berarti tidak boleh tamunya yang undang lebih dari 50. Terus yang kedua, tidak boleh berdiri SOP kita. Harus disiapkan kursi. Kursi masing-masing. Iya, masing-masing. Jadi nanti jaraknya sangat bisa dipantau. Kemudian makanan yang disajikan tidak boleh prasmanan. Kalaupun prasmanan harus ada petugas yang mengambilkan. Jadi ada tamu datang, nasi diambilkan, lauknya mau pakai apa diambilkan, atau makanan yang lain diambilkan. Atau mungkin menyajikan makanan-makanan yang terbungkus. Itu salah satu cara kita mencegah penularan melalui dorpet. Biasanya orang kumpul kan cerita dong, nggak mungkin enggak ya, semangat ketemu teman, sudah cerita ketawa kan, kadang-kadang sampai rambulan terbangan kan dorpletnya kan, nanti nempel di makanan, makanannya dimakan. Kalau dorpletnya itu orang dari orang yang OTG positif, berbahaya untuk menularkan kepada yang lain. Jadi itu beberapa hal contoh yang harus dilaksanakan oleh para peminta izin. Yang terakhir sepeda tadi kan banyak lah ini saya beri contoh tiga saja. Sepeda ini sangat marak ya. Dishub juga sudah mengeluarkan protap bahwa bersepeda itu nggak boleh melanggar lalu lintas ya. Di Bangco traffic light dia harus berhenti. Tidak terabas. Kemudian juga harus mengatur tidak menguasai jalan, separuh jalan. Sebenarnya kalau di kesehatan ada lagi dok, dari Kementerian Kesehatan. Jaraknya harus 20 meter antar sepeda yang satu dengan sepeda di belakangnya. Tapi itu kelihatannya agak susah ya. Tapi itu betul, kami dimintai izin, kami akan membuat protap seperti itu. Hanya Pak Bupati juga ini yang sepedanan ini belum memberikan izin ya, artinya belum ada yang mengajukan, tapi sudah ada yang bertanya ke saya. Karena biasanya tanya-tanya dulu ke kepala dinas ini kira-kira boleh apa enggak. Nah, nanti kalau anu mengajukan ke Pak Bupati. Jadi intinya di era new normal ini sebenarnya masyarakat diberi keleluasaan. Orang mau ke pasar, orang mau berdagang di pasar, pasarnya juga tetap ada protokol kesehatan. Orang mau ke mall, silahkan, ada protokol kesehatan di sana, masing-masing agak berbeda sedikit-sedikit. Ada pengajian juga, ada protokol kesehatan. Yang kita harapkan bahwa aktivitas new normal ini yang sudah mendekati normal tapi ada pembatasan, masyarakat betul-betul patuh. Yang kita khawatirkan kan seperti tadi dokter menyampaikan,
bersepeda, setelah itu makan berhenti, bersama. Makan bersama. Nah itu artinya bahwa protokol kesehatan yang kita supaya diterapkan oleh mereka pada lupa ya, saking asiknya, ya, saking asiknya ya. Jadi berbahaya. Kemudian mungkin perlu saya sampaikan juga yang kaitannya dengan COVID nih. COVID memang pada saat mengenai orang yang imunnya bagus, umurnya masih muda, tidak punya bawaan penyakit tertentu atau komorbid, mungkin tidak ada gejala apapun, orang itu merasa sehat-sehat saja. Dan ini banyak dok. Karena Pak Bupati sudah melakukan wawancara dengan para yang positif COVID sudah sembuh. Ada yang menyampaikan nggak ada keluhan apa-apa. Ya, tapi ternyata yang usianya tua atau dia punya komorbid diwawancarai, penyakitnya bahaya setengah mati, menyiksa. Rasanya bernafas hanya sampai leher, ada yang bilang bahwa dadanya kayak ditimpa batu, sesakan ya, karena paru-parunya mungkin tidak bisa berfungsi maksimal ya, ada radang, ada lendir barangkali di dalamnya, sangat masif ya, cepat. Jadi ada beberapa kesimpulan, pada saat COVID mengenai orang yang sehat tidak ada masalah, begitu mengenai orang yang rentan, dan orang yang rentan itulah yang harus kita lindungi. Kalau enggak kan kasihan. Bayi, ibu hamil, kemudian orang dengan komorbid, penyakit-penyakit kronis, kemudian orang usia lanjut, 60 ke atas. Itu yang harus kita lindungi. Ada kasus di suatu tempat di Banyumas, ibunya sudah tua, anaknya kerja di Jakarta, anaknya pulang, ibunya ketularan, 3 hari meninggal. Anaknya ternyata juga positif. Anaknya tidak ada gejala apapun. Ya. Setelah kita tracing anaknya positif, wah, kita menjadi penyelidikan epidemiologi kan menjadi kita curiga bahwa jangan-jangan dari, ya? Mana? Yang dari bepergian jauh putranya kan, ibunya nggak pernah kemana-mana. Tapi ibunya sudah tua, sudah ada penyakit penyerta. Sehingga diambil oleh yang kuasa dalam waktu yang ibunya yang jadi korban. Jadi kesimpulannya ya sebenarnya ada orang rentan 10% kurang lebih lah. Kalau Banyumas penduduknya 1.850, ada 185.000 di Banyumas orang yang harus kita lindungi, kewajiban pemerintah daerah itu Pak Dokter. Kalau diabaikan kasihan mereka, mereka harus kita lindungi. Karena mereka punya daya tahan yang lemah, kurang ya, imun yang kurang ya, maksimal. Itu betul. Jadi kita juga terutama berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ya, kesehatan di lingkup Banyumas. Jadi ini kan kalau dinas kesehatan berarti kan nanti terutama instansi seperti pelayanan kesehatan primer, puskesmas dan sebagainya. Nah, apakah ada strategi atau semacam sistem yang mungkin diterapkan dari Dinas Kesehatan Banyumas terutama di masa new normal ini untuk pelayanan kesehatan dan monitoring kesehatan agar mungkin untuk mencegah tadi Bapak, jadi misalkan apakah ada pembatasan untuk pelayanan dan sebagainya atau gimana Bapak? Betul, jadi kita pelayanan primer ini kan ada pelayanan orang sakit yang mungkin tidak terlalu berat di puskesmas, pelayanan kesehatan gigi juga, ada penyuluhan, ada posyandu, ada macam-macam lah kita. Tentu kita lakukan dengan protokol kesehatan, kita atur ya. Contohnya dokter gigi, kita beri informasi atau kita beri penekanan, meskipun mereka sudah mendapatkan semacam protap ya, atau yang lain dari organisasi profesinya, bahwa mereka melayani mungkin tidak cukup memberikan obat simptomatik atau bagaimana, kalau ada orang sakit gigi tidak sampai dilayani pencabutan dan lain sebagainya, diberikan obat-obat tertentu yang bisa mengurangi gejalanya. Juga nanti di tempat antrinya diatur, tempat pendaftarannya diatur, petugas-petugas puskesmasnya harus pakai masker, yang datang juga harus pakai masker. Ya. Kalau memang bisa diatur, para pelanggan yang bisa datang ke puskesmas, ke posyandu itu diberi informasi bahwa
ada masyarakat sekian banyak yang datang jam sekian, yang ini jam sekian, maksudnya supaya tidak sampai menumpuk, ya, menjadi kerumunan yang banyak. Tapi yang paling harus kita tekankan adalah untuk para tenaga kesehatan itu sendiri, ya, menjaga dirinya sendiri, tentu kalau perlu pakai APD ya pakai APD, pakai APD ya. Ya. Kalau tidak diperlukan ya minimal pakai masker, ya, pakai ya, NSKUN, tapi APD lengkap kan pada saat-saat tertentu kalau memang kita melakukan swab atau mungkin menemukan penderita yang jelas terkonfirm positif. Ya. Jadi teman-teman Puskesmas sudah kita bekali seperti itu. Kemudian teman-teman bidan desa juga seperti itu. Para dokter, perawat, bidan semuanya sudah apa namanya memakai APD, menerapkan protokol kesehatan yang disarankan. Kemudian pembinaan-pembinaan Pak Dokter. Kita memang semasa COVID ini tiada hari tanpa Vicon. Ya, kita pembinaan melalui Vicon. Apa saja ya Bu Vita ya, kita Vicon terus dengan ya, Jakarta Vicon. Dengan provinsi Vicon, rapat tingkat kabupaten ya juga banyak Vicon. Kita mengontrol, memonitor, mengevaluasi kegiatan-kegiatan di lapangan juga kita banyak menggunakan sarana-sarana media melalui semuanya online lah gitu. Kita meminimalisir pertemuan. Iya, tetapi juga kita bagaimana kesehatan ini banyak sekali kegiatannya. Karena kita tetap mengundang ke sini tapi kita batasi. Maksimal 20, Puskesmas kita ada 40, yang 20 nanti melalui Vicon. Yang 20 ada di sini. Jadi kita sudah lakukan yang seperti itu. Jadi kemudian kita pakai yang bentuk yang lainnya ya pakai surat, pakai pembinaan-pembinaan. Kita coba membatasi lah. Saya kira kalau sudah berupaya semaksimal mungkin mencegah supaya tidak tertular, kok tetap kita terkena ya sudah yang kuasa yang mengatur ya. Kita sudah ada ikhtiar. Iya, sudah ada effort, sudah ada upaya ikhtiar. Nah ini Bapak nih mungkin pertanyaan terakhir nih ya Bapak. Jadi ini kan sebenarnya masa peralihan terutama untuk tahun ajaran anak sekolah nih Bapak. Ini para orang tua ini kan lagi bingung, banyak yang bingung ya. Jadi ini ada yang sekolah mungkin nanti masuk sekolah tanggal sekian, kemudian ada yang nanti dulu melihat. Nah, walaupun ini mungkin bidangnya dinas pendidikan Bapak ya, mungkin nah ini mungkin dari pandangan Bapak sebagai kepala dinas kesehatan ini sebenarnya untuk anak sekolah ini baiknya seperti apa sih? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Bupati juga ya. Banyumas mungkin akan paling akhirlah dengan kabupaten tetangga mengizinkan sekolah itu masuk. Ya. Kita akan lihat betul. Karena memang betul, anak-anak sekolah kan anak-anak kecil, terutama TK, SD yang kelas 1, kelas 2, 3 kan susah Bapak untuk dikendalikan bisa-bisa maskernya gantian Bapak. Nah, tukar-tukaran tukar-tukaran masker maksud saya, maskermu bagus lah itu kan sangat rentan ya. Mungkin juga susah dikendalikan namanya anak kecil, pasti kan bermain karena memang habitat mereka pada umur segitu memang suka bermain bareng-bareng, apa pegang ini cuci tangan. Apalagi lama nggak ketemu ya. Iya, jajan juga makanan. Atas pertimbangan itulah, jadi memang Pak Bupati di dalam rapat COVID tingkat kabupaten selalu menyampaikan bahwa adalah sekolah nanti kita izinkan paling akhir kita lihat. Mas, ya. Tujuannya kita adalah melindungi mereka. Masyarakat, ya. Jadi ada yang, saya sih hanya kadang-kadang baca-baca WA saja, ada pro kontra ya, ada yang kepengen orang tuanya segera sekolah masuk, ada juga orang tua yang jangan dulu lah, ketularan dan lain sebagainya. Lah kewajiban pemerintah mungkin tidak mengakomodir yang dua itu, tapi yang paling penting anak-anak kita lindungi, kalau menurut saya begitu. Lah ini kan memang kewenangan sepenuhnya ada di dinas pendidikan, tapi tentu saja akan direbut juga dengan pertimbangan dari sisi kesehatan. Itu Pak Dokter. Jadi intinya bahwa Banyumas dari instruksi Bapak Bupati terakhir untuk Jawa Tengah ya, untuk mungkin untuk pendidikan dengan tujuan melindungi tadi ya, terutama anak-anak. Jadi terima kasih. Nah
pemirsa sekalian, tadi saya kira sudah jelas ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas terutama melalui Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melindungi masyarakat Banyumas dari infeksi virus corona. Ya, sebelum ini saya tutup, ini saya mau kasih pertanyaan ya buat pemirsa nanti. Nanti jawabannya ditulis di komen, kolom komentar. Pertanyaannya adalah, siapa ketua gugus tugas COVID Kabupaten Banyumas? Ya, nanti yang tepat dan terpilih akan mendapatkan giveaway. Ya, gitu. Oke, nah terima kasih Bapak Kepala Dinas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Banyumas. Amin. Yeah, nyuwun sewu sudah apa waktunya sudah kita ganggu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan pun kalau ada kesempatan lagi mungkin kita pengen bincang-bincang lagi. Terima kasih untuk keluarga besar Dinas Kesehatan Banyumas. Mudah-mudahan masyarakat Banyumas terlindungi dari bahaya COVID-19. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.